Hey, hi guys. Selamat siang buat semua. Jadi akhirnya nih hari ini saya bisa bikin konten lagi. So, jadi kali ini saya lagi ada di Bandara Moses Kilangin Timika. Berhubung hari ini mau mertua saya datang untuk mengunjungi saya, suami, anak dan saudara-saudara. Jadi buat kalian yang ada di luar Papua yang belum pernah lihat Bandara Moses Kilangin, akan saya kasih tunjuk seperti apa sih Bandara Moses Kilangin dari luar. Jadi kita punya dua Bandara Moses Kilangin di Timika. Ada Bandara Moses Kilangin yang di under Freeport, ada Moses Kilangin under pemerintah atau Pemda Kabupaten Timika. So, jangan lama-lama lagi, sedikit lagi sama mama turun dari pesawat. Jadi saya punya suami, adik, ipar sama anak turun di luar. Saya masih sibuk pakai sendal. Capek deh. Ampun Tuhan. Jadi begitulah. Dan kesempatan hari ini juga saya libur. Dan penerbangan dari Nabire itu tidak setiap hari ada, hanya ada di Selasa sama Jumat. Jadi memang saya usahakan mama mantu saya tiketnya itu hari Selasa. Oke, sekarang saya turun dari mobil. Tapi saya pesuami nih, dia terapis nih. Acak-acakah? Apakah langsung dia jalan? Jadi saya tutupin. Jadi saya punya anak itu, dia senang sekali karena akhirnya bisa ketemu dengan dia setelah 6 bulan. Jadi saya sekarang ada di Bandara Moses Kilangin, Freeport, Indonesia. Ini Pak. Oke, sekarang tong akan pergi ke arah sebelah sana untuk jemput mama. Mama sudah naik bis. Kita harus pergi. Jadi beginilah situasi di Bandara Moses Kilangin, guys. Sana kakak ikut bapak tunggu di situ. Kok bapak sana? Ya, ya ini bikin pengetahuan ilmiah di sini. Datang kita melihat mobil, mampu angkat barang-barang. Oke. Jadi sekarang bikin repot. Lebih motif nih. Rancang orang pandang. Jadi turun ke
bagaimana tetap nanti kota buang jangkau bikin lucu kira hati bisa senang. Kau mau jungkir balik apa juga saat tenang. Sasu nyaman lapis cinta sama bawa pulang. Dan karena kami lapar jadi kami mau sekarang sekalian makan siang. Ajak mama juga jalan-jalan. Okay, so thank you so much for watching to my channel. Semoga kamu suka dan tetap konten. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk kamu like, share, dan follow. See you again. Dah, kamu.